Halo sobat, welcome back to my channel Radar Sakti. Dan pada video kali ini kita bakalan mainin game Save the Gear. Save the Gear. Mohon maaf, Inggrisku. Oke, jadi ya pada video kali ini ya guys, kita bakalan coba untuk mainin game ini. Ya dulunya sih sempat dimainin para YouTuber ya guys ya. Cuma ya gua baru mainnya sekarang, mohon maaf karena gua pengen coba-coba aja gitu. Seberapa susahkah game yang satu ini cuy. Ya sudah, langsung aja kita bakal lanjut ke gamenya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gue Rian atau sekolah itu. Dan langsung saja kita bakal menuju ke videonya cuy. Let's go. Oh ya, by the way, bagi kalian semua yang pengen ngelihat konten-konten Free Fire gue ya guys ya, kalian bisa langsung aja cek di channel Rian5Sai, bukan RDFF Gaming. Karena di situ gue bakal upload konten-konten Free Fire cuy. Tapi jarang banget ya, karena ya gue biasanya upload highlight di situ, dan highlight itu butuh waktu yang lama ya guys ya untuk bikinnya. Dan ya sudah, langsung kita bakal next ke game. Oke, kita sudah berada di dalam gamenya cuy ya. Dan di sini si wanitanya ini minta tolong guys, minta tolong mau dilepasin talinya ini cuy. Oke, kalau gitu kita pakai gunting aja lah ya guys ya. Bisa nggak? Nah bisa, oke. Game ini juga harus butuh kepintaran ya. Aduh, iklan. Oke, kita sudah lewati iklannya. Dan ya, let's go, kita bakal let me out. Oke, how do I open this? Gimana caranya saya mau buka pintu ini? Pakai kapak. Oh ya, tentu saja bisa. Sekali lagi nih, game butuh kepintaran juga ya guys ya. Kita butuh kepintaran juga untuk mainin game ini cuy. Jadi jangan sampai salah pilih. Ini kayak jangan sampai salah pilih gitu ya guys ya. Ada ini, ada apa namanya, ada, wah jangan kayu yang itulah. Kalau kayu yang itu, kalian bisa lihat di tengah-tengahnya itu ada retakan sedikit. Itu bisa jadi dia bakal jatuh cuy. Jadi kita pakai ini aja. Ini gua gak tahu apa anda. Oh semen. Oh bisa. Ini gua belum pernah lihat gameplaynya sama sekali ya guys ya. Jadi ini gua benar-benar mikir dari kepala gua sendiri cuy ya. Oke, ada baju baru. Bisa kita pakaiin ke ceweknya ini cuy ya. Oke. Langsung saja. Waduh. Oke. Oke, jadi kita bakalan ini kan, kita bakal sembunyi di box kah? Nah. Oke, berhasil. Nice. Jago sekali gua yang game kayak beginian. Easy mah easy. Ada jas hujan. Pakai jas hujan apa pakai payung ya? Ini biar lebih safety, jas hujan. Ya tentu saja. Astaga, easy banget nih game. You save the gear. Gear. Ah itulah, bodo amat. Oh. Nah lu. Pakai kursi lah. Nah, masa pakai bangku guys? Ya auto inilah. Oke, gelap katanya. Ya pakai senter tuh. Nice. Oh, ada anjing. Kita kasih daging lah. Anjing kalau dikasih daging dia teralihkan perhatiannya. Nah, benar kan? Oke. Gampang banget cuy ini game asli. Kirain bakal susah loh. Youtuber-youtuber lain itu katanya mereka kesusahan ya guys ya. Apa nih? Room. Terus, oh kita bisa dekor-dekor nih cuy. Gak usah. Langsung level 6, tap to store. Oke, kita berada di sebuah kapal ini ya guys ya. Dan kita sedang memasak air di sini kayaknya ya guys ya. Dan terjadi kebakaran. Mantep, kenapa anda tidak hati-hati? Ingat kata si Kamaru, merepotkan. Kita di sini kalau banyak asap itu biasanya pakai kain ya guys ya. Ini misalnya kalian lagi kebakaran ya guys, itu jangan pakai apa-apa untuk menghilangkan asap-asap ini. Cukup kalian tutup hidung kalian, mulut kalian pakai kain, terus kalian langsung lari keluar. Itu dia, gua pelajari sih cara menghindari, cara keluar dari rumah yang terbakar. Let's go, pakai ini. Nah itu kan betul. Ah men, aduh gelap lagi, pakai inilah. Oke, apa lagi nih? How do I get out? Panjat lah. Nice,
Bisa lah ini game bisa lah. Gampang banget, easy no problem ini ya guys ya. Easy my quiz is pleasy. Ya baik, apa sih easy? Wah, bisa satu kapal dong yang kebakaran. Oke, dia kedinginan. Kalau kedinginan, pakai ini. Nah, jangan pakai payung guys. Kalau pakai payung, tetap aja bakal kedinginan dia. Oh, dia kelaparan. Oh, ini ceritanya dia bertahan hidup ya guys ya. Kita mancing lah. Mancing. Terus, what the? What? Mana gua tahu bakal dapet yang kayak begituan. Gak logis ini game asli. Wah. Ya, mulai lagi dari sini dong. Oke. Tadi kita pilih ini ya guys ya. Terus habis itu, yola next kita bisa skip gak sih? Gak bisa dong. Ya Allah, ya udah kita bakal tunggu aja guys ya. Oke, sekarang dia kelaparan. Berarti kita pakai apa nih? Pakai ini kah? Baru tahu aku bisa mancing pakai yang kayak begituan. Data stay. Oke. Ada hiu mbak. Ada baby shark. Ditembak, jangan dikasih daging. Coba. Nah, setiap hewan yang buas, kalau kita kasih daging, bisa teralihkan perhatiannya cuy ya. Nah, dia udah sampai di pulau, dan apa yang bakal terjadi? Pas udah di pulau, dia bakal ngapain ya? Hah? Oh, dia pengen minum. Kita pakai inilah. Astagfirullahaladzim, mana aku tahu ada orang purba kayak gitu. Oke. Udah mulai susah nih game. Kalau gitu kita pakai nana ini. Ini apa sih? Oh, kirain apa? Ada kirain buat getok kelapanya. Oke. Nah lu. Oh. Kita kasih apa nih? Kita kasih ikan. Lah, ya ampun. Oke, ini dia ya guys ya. Kita bakal pilih permen. Let's go. Orang-orang yang kayak gini suka permen. Mantep, baru tahu aku. Hey, help. Woi, help. Over here. Pakai inilah. Ketahuan enggak? Nice. Masa kita pakai petasan? Gak bisa dong. Tapi ada juga sih yang pakai petasan ya guys ya. Itu pun yang di kapal. Kapal kalau udah mau tenggelam. Terus ada yang main tembak ke atas itu. Petasan itu buat ini tuh apa namanya? Minta bantuan. Ya gitulah pokoknya. Susah buat jelasin. Oke. Langsung kita bakal no. Tap to start. Level 9. Let's go. Wah, ngapain Anda ke hutan zombie? Ini emang bener-bener merepotkan ini. Ingat kata si Kamaru guys, merepotkan, mentok sih. Langsung saja kita bakal lihat ada mata-mata. Kita kasih radio coba. Wah, mereka takut sama suara. Gak tahu gua, cuma asal ada ini tuh apa. Wah, ada zombie. Itu apa tuh? Bulan. Ada bulan. Zombie takut sama cahaya ya? Coba ini. Gak logis banget. Ternyata cewek yang kita tolong ini adalah jelmaan ini cuy, jelmaan. Kita. Wah, ingat. Ini game agak-agak gak logis. Kalau misalnya kita pakai gergaji, itu bisa jadi pas kita mau potong terus dia langsung. Gimana ya? Pas dia hanya motong tangan kaki doang, tapi kepala enggak. Padahal kelemahan zombie itu di kepala. Ya. Dan tetap aja gitu. Ya intinya gitu. Coba kita bakal pilih topeng zombie. Topeng ini kah? Oh, nyamar. Kirain ini zombinya bakal takut juga. Oke. Lucu ya pas dia lari ya. Oke. Gampang banget asli. Easy peasy lemon squeezy. Gampang. Coba kita bakal cobain lagi ya guys ya. Help. Apalagi nih? Oh, dikejar sama zombie. Ada dua zombie. Kita pistolin. Gua ragu guys kalau dia pakai pistol.
Siapa tahu dia agak bisa pakai pistol lagi. Kalau ini apa nih? Ini ada kayak buah gitu. Coba kita kasih buah. Udah kayak game Plants and Zombie ini, ya kan? Apalagi nih? Oke, ada listrik tuh. Ada listrik. Kita kasih air biar mereka kesetrum. Mampus. Zombie pun bisa kesetrum ya, guys ya. There's a horse. Oke, masih ada satu zombie. Satu zombinya kayaknya bisa kepleset, guys. Kalau misalnya kenapa aku itu kayaknya enggak mempan, jadi kita kasih oli. Nah, benar kan kata gua bisa kepleset dia? Lucky. Bukan lucky, bro. Itu emang apa namanya? Emang strategimu itu, bukan keberuntungan ya. Medieval armor. Apa nih? Maksudnya apa nih? Kita kasih topeng. Wah, gak bisa dibiarin. Berarti pakai apa sih maksudnya? Oh, kayak jebakan gitu topengnya ya, apa namanya armornya? Kayak jebakan gitu. Oh, nice. Oke. Gua gak tahu itu apaan sih. Wah, apa nih? Disgusting. Apa nih? Kita bersihin lah. Bisa enggak? Yah, malah lengket. Nih, kita kesini apa nih? Matahari, guys. Saved by sun. Bisa tiba-tiba gitu loh, langsung pagi. Apalagi nih? Mampus, ada hantu. Hantunya kita apain nih? Masa kita kurung? Coba kita kurung. Gak bisa dong, hantu kan bisa tembus. Nah, kita udah sampai di sini lagi cuy ya, dan di sini kita bakal sedot hantunya. Nah, mampus, kesedot lu kan. Nah, mereka gak bisa keluar dengan tenang dan aman si cewek yang mentokse ini ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu video kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram gue Rian dan Dasko Taksejo. Dan baik kalian semua yang pengen lihat konten-konten Free Fire gue, kalian bisa cek aja di channel RDFF Gaming, karena gue bakal upload highlight-highlight atau konten-konten FF yang menarik di situ ya guys ya. Oke, dan ya sampai ketemu lagi video berikutnya cuy. Oke, dadah.